Yan? Ya, Bang Roni. Kenapa? Ini, Yan. Bapak ini mencari mustika. Makanya saya bawa Maya, Yan. Silakan, Pak. Aku ingin membeli mustika batok kelapa. Apa kamu punya? Bapak tahu dari mana ya saya punya mustika batok kelapa? Sedangkan mustika itu baru aja saya dapetin. Aku akan membayar berapapun yang kamu minta. Kalau kamu tidak percaya, ini uangnya. Pak, ini banyak banget uangnya, Pak. Iya. Saya ambil sebentar ya, Pak, barangnya. Ini Pak mustikanya, Pak. Bapak ngapain beli mustikanya dia? Mendingan Bapak beli mustika saya. Mustika saya itu saya jamin asli, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah menawarkan kepada saya. Tapi, Ma, aku hanya menginginkan mustika Pak. Awas kau, Yayan. Kau sudah mempermalukan aku. Aku perintahkan kau untuk menghancurkan rumah Yayan sekarang juga. Pergilah sekarang. Rasakan kau, Yayan. Tidak boleh ada seorang pun yang melebihiku. Pak Roni, terima kasih ya. Udah ngebawa pembeli itu ke sini. Iya, Pak ya. Dan ini, ada sedikit buat Pak Roni. Ya. Ini untuk saya, Pak Yayan. Iya, terima ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Yayan ya. Jin merah. Mau apa kamu? Sadar baru nih. Pak Yan, ada apa ini sebenarnya? Tadi ada yang ngerasukin Bapak, tapi sekarang udah gak apa-apa ya. Terima kasih, Pak Yan. Pernah nggak kekuatan atau kelebihan Mas Yayan ini Mas salurkan ke hal yang positif? Misalkan? Kalau itu justru sering. Sering, 99%. Kayak apa aja misalnya? Apa? 99% ke hal. Kayak apa aja kira-kira ya, untuk membantu orang lain? Kita apa? Belajar begini sampai serius tuh awalnya karena teman kita ada yang jadi korban pesugihan. Dia kerja di orang malah sama orang kayak buat korban tumbal gitu. Pesugihan babi ngepetku tidak berhasil tanpa tumbal. Saya sarankan Bapak korbankan anak buah Bapak. Bapak kan bisa kira-kira. Di kantor itu anak buah Bapak yang paling lemah siapa? Siapa? Oh iya, Pak. Ada, namanya Irma. Nah, kalau begitu, telepon dia sekarang. Bos tuh ngapain sih butuh laporan malam-malam kayak gini? Padahal kan besok juga bisa. Ada yang ngikutin aku ya. Dia udah gak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Pak. Waalaikumsalam, Irma. Ini Pak, Bu. Ini teman-teman Irma yang waktu itu nolongin Irma. Makasih ya. Kalian sudah baik mau menolong Irma. Bapak juga ucapin terima kasih ya sama kalian.
Iya, sama-sama Pak Bu. Lagi pula sudah kewajiban kita semua kan, sama manusia harus saling tolong menolong. Ian, kamu lihat sesuatu ya? Ibu tidak heran kalau kalian melihat sesuatu di rumah ini. Karena setiap tengah malam, di rumah ini selalu saja ada yang mengganggu. Iya, Bu. Di pojok sana ada makhluk gaib. Dan kami akan berusaha mengusirnya. Ajar! Apa hebatnya bocah ingusan itu? Seluruh pasukanku dikalahkan. Aku harus mengeluarkan ilmu yang lain supaya bocah itu tidak berdaya melawanku. Agar aku bisa menyantet perempuan itu. Aku harus menguburkan benda ini di kuburan supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Alhamdulillah, Nak. Makasih ya kamu udah datang. Ibu enggak tahu kalau enggak ada kamu ini Irma tiba-tiba sakit loh, Nak. Sebentar. Pak, Bu, ada yang ngirim santet ke Irma. Santet? Iya. Dan kemungkinan besar, ini semua kerjaannya Amin. Dan sekarang, kita harus nemuin di mana nyimpen santetnya. Iya, Nak. Udah, saya permisi, Pak. Bu. Hati-hati, Nak. Irma. Di mana dia ngubur benda itu ya? Aku harus cepat nih. Kalau aku terlambat, Irma gak akan selamat. Tolong bantu saya. Temukan benda itu. Syukurlah, kamu udah sembuh. Ibu bilang kamu yang nolongin aku ya? Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Saya juga senang bisa nolong. Aku gak tahu, Mas, gimana caranya aku bisa ngebales semua kebaikan kamu. Gak usah dipikirin, Irma. Ya, yang penting kamu sembuh dan aku senang bisa bantuin kamu. Pamin? Pamin? Jangan tegur aku! Pamin? Pamin kenapa, Pamin? Tolong! Pak, kenapa? Pak Amin, kesurupan bang! Kita diserang! Yaudah, anterin saya. Dimana, Pak? Ayo, di sana, Pak. Ayo, anterin saya. Ayo, yuk. Akhirnya kau datang juga. Kau pikir bisa mengalahkan? Apa yang terjadi? Tadi bapak kesurupan, kemudian menyerang warga. Pak, Bu, saya minta maaf ya. Saya tidak sadar melakukannya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi kamu yang barusan menolongku. Terima kasih. Iya. Masa anak kemarin sore yang mengusir siluman dari tubuh?
memalukan sekali. Terima kasih banyak ya, Mas. Udah menolong saya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas ya. Sama-sama. Itu si Yan. Yan! Dicariin kemana-mana, ternyata lu sini. Lo ngapain nyariin gue? Jadi gini, Yan. Lo itu dapat banyak kerjaan. Banyak orang-orang yang minta tolong buat rumahnya dibersihin dari makhluk gaib. Dan uang kita nih sudah kumpul banyak. Iya, men. Maksud lo apa? Iya, gue emang nolongin orang. Tapi gue gak pernah dibayar. Dan kalau gue dibayar, gue gak mau nolongin. Yan, ayolah. Hah? Apaan lagi sih, eh? Kalian berdua kan udah dapat duitnya, ya? Kerjainnya sendiri sana. Yan. Terus gimana dong? Tahu. Pergi kamu dari rumah ini. Tinggalkan dia. Tidak. Saya suka tinggal di sini. Kamu yang pergi. Aku akan persembahkan topeng pusaka ini untukmu. Tetapi dengan satu syarat. Kau harus meninggalkan tempat ini. No.